Halo teman-teman, selamat sore, kembali lagi di channel saya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa update video terbaru dari saya. Oke, kita kembali lagi ya, karena udah jeda satu hari sih nggak upload video ya, karena lagi sibuk dan pulang malam. Oke, sore ini teman-teman bisa lihat ada penampakan anak ayam kate 3 ekor yang saya pisahkan ya dari induknya yang baru-baru menetas pada saat tanggal 12 lalu ya. Jadi 5 hari usianya saya udah pisah lagi dengan induknya dengan alasan agar induknya bisa produksi ulang lagi. Ini teman-teman, ada ayam baru lagi nih, ayam batik Itali. Saya datangkan langsung dari kota sebelah ya, pengirimannya itu udah 3 hari 3 malam ya baru sampai. Ini sepasang ya, umur kurang lebih 2 bulan lebih ya. Ini ayam sebrek ya, atau batik Itali. Coraknya itu unik ya, putih hitam seperti warna catur ya, itu yang identik dengan ayam batik Itali. Untuk postur tubuhnya itu persis seperti ayam pada umumnya ya, ayam kampung, hanya agak kecil lagi ya di bawahnya. Oke, ini ada jantan remaja yang sudah mulai dewasa. Ini betina kate yang saya pisah dari anakannya ya, saya udah gabung lagi dengan jantan. Semoga kawin lagi dan bisa bertelur dan mengeram, terus menghasilkan anak-anak ayam lagi. Oke, kita karantina dulu anak ayam betinanya ya. Ini batik Italinya lepas, saya masukkan kembali. Ini masih karantina ya, sampainya itu tadi pagi ya, dan saya langsung masukkan ke kandang. Ini hari pertama di kandang saya, semoga ayamnya bisa berkembang pesat di kandang saya. Ini teman-teman, ada juga anak ayam kate. Bagi teman-teman yang mau beli atau order ayam katenya sepasang atau rombongan, bisa chat saya ya lewat Facebook atau nomor WA saya, itu saya sudah sediakan di deskripsi video saya. Saya cuma layani area kota Kendari dan sekitarnya ya, dan kebanyakan orang yang tanya tentang ayam kate itu kebanyakan wilayah-wilayah Jawa sana ya, dan saya rasa mungkin di Jawa sana paling banyak ya ayam katenya. Kenapa tanyanya di kota Kendari sini? Oke, ini berbagai macam kelaminnya, ada jantan, betina. Lanjut kita kasih makan ayamnya ya, ayam batik Italinya. Ini ayamnya agak malu-malu ya, mungkin awal datang gini ya. Pakannya juga tinggal sedikit, nanti kita beli lagi ya untuk stok pakannya nanti. Teman-teman bisa lihat ayam remajanya ini udah mulai dewasa. Terus ada juga ayam-ayam yang saya umbar di luar kandang. Oke teman-teman, barangkali itu saja yang dapat saya bagikan. Semoga teman-teman gak bosan dengan konten saya. Oke, sampai jumpa ya di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like, terus komen juga ya. Oke, terima kasih. Salam sehobi.